teman-teman, kalian tahu nggak? Si Ratu Itik kan udah hari-hari nggak datang ke rumah teman-teman ya. Tapi ternyata teman-teman, Ratu Itik tuh lagi apa? Kalian lihat nih, pelan-pelan tuh. Ratu Itik. Tuh teman-teman, ternyata Ratu Itik punya anak. Tuh, tuh anaknya Ratu Itik. Kalian kelihatan nggak? Tuh anak-anaknya tuh. Tuh dia punya anak teman-teman. Ternyata dua beberapa hari nggak datang ke rumah karena dia lagi ini ngerem teman-teman, lagi punya anak. Iya teman-teman ya, lucu deh. Ih, seneng banget aku. Dia nggak datang ke rumah lagi, mungkin anaknya kesian kali ya. Ratu Itik punya anak. Seneng deh gue. Sekarang aku lagi di teras rumah teman-teman ya. Ayo kita intip lagi Ratu Itik ya. Tuh teman-teman. Tuh kalian kelihatan nggak? Tuh. Tuh Ratu Itik beserta anak-anaknya teman-teman. Tuh anaknya kecil-kecil banget tuh. Tuh tuh anaknya sebelah sini. Sebelah sini anak-anaknya tuh. Tuh tuh tuh. Kalian kelihatan nggak tuh anaknya tuh? Tuh anaknya tuh. Tuh Ratu Itik punya anak teman-teman. Ih, lucu banget anak-anaknya ya lah. Kapan lah dia naik ke atas ya? Dia nggak mau naik ke atas. Lucu banget. Itik, kamu ternyata bisa punya anak lu ya. Tuh teman-teman, kalian lihat nggak? Tuh anaknya, dia punya anak teman-teman. Tuh anak Ratu Itik. Ternyata dia nggak datang berhari-hari itu teman-teman. Ternyata Ratu Itik itu punya anak ya. Ayo. Ratu. Tuh. Lihat teman-teman tuh anaknya tuh. Lucu-lucu anaknya. Tuh Ratu. Senangnya aku. Ratu. Tuh anaknya Ratu. Ratu punya anak teman-teman. Gak tahu dia berselor di mana, gak tahu dia ngerem di mana. Tahu-tahu dia punya anak. Dua hari gak ke rumah. Tahu-tahu ke rumahnya, pas udah ke rumahnya udah punya anak. Tuh. Wih. Lucu deh. Hati. Anaknya lucu-lucu.
Ratu Itik punya anak. Anaknya lucu-lucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia punya anak 7, teman-teman. 7 anaknya loh. Keren Ratu Itik ya. Ratu Itik punya anak. Ratu Inik beranak. Tuh telurnya udah nutas semua. Aku udah curiga deh waktu ke rumah kemarin tuh. Ternyata dia lagi ngerem. Gak pulang-pulang. Udah 3 hari kemana dia. Aku bilang kayak gitu. Gak taunya. Beneran. Dia punya anak. Anaknya nyangkut di pohon di rerumputan, lucu deh. Ini lucu banget. Gemesin pengen pegang deh. Tuh akhirnya. Akhirnya dia makan juga tuh. Kok nggak jadi? Takut gue racun. Nggak mungkin gue ngeracun lo, Ratu. Udah makan aja Ratu, nggak usah takut takut. Gue nggak bakal nangkap lu, nggak bakal ngebunuh lu. Selama ini gue kasih makan lu. Udah kita biarin dulu ya, ntar dia makan sendiri. Nah, kalau ini cuaca di depan rumah, teman-teman ya. Hari ini cerahnya minta ampun, teman-teman. Matahari terang benderang. Matahari terang benderang dan tuh, matahari terang benderang, langit pun berwarna biru ya. Adem banget hatiku tinggal di sini rasanya. Tuh, teman-teman ya. Dan kita akan biarkan Itik makan makan dengan tenang di situ. Dan aku akan mandi dulu, teman-teman ya. Aku barusan pulang jogging, yuk. Oke deh, sampai nanti.